Mampukah kamu menegur salah satu siswa tersebut tanpa kemarahan? Penjara, pertama kita kan harus menjelaskan dulu. Kalau saya memilih lebih baik orang itu, kita jika melakukan kesalahan saya tegur, tapi kalau tidak mau mengikuti aturan di Hizma, dia keluar. Karena ketakutan saya, kalau mempertahankan anggota yang begitu, maka anggota yang lain pasti akan meniru. Saya sari, dulu kamu ikut di Hizma, Pemimpin Hizma, sebagai apa? Anggota seksi apa? Gak tahu seksinya apalagi kerjaannya. Gak apa-apa. Kalau di Pramuka? Pramuka di MA. Ikut ya? Jadi organisasi di Pramuka? Enggak, tahu. Dunia apa? Dunia? Iya. Ada Pradana? Jadi apa senior? Ya. Iya. Itu PR-mu ikut? Ikut. Jadi apa? Cuma jadi anggota. Seksi apa? Anggota aja. Oh, dengan satu kata. Kamu pilih bilangan ayah atau ibu? Ayo, kata. Ayo, jawab. Ayo jawab. Jangan takut. Biasanya kalau jawab masih lama berarti ngarang. Pertimbangan. Ayo. Pemimpin. Kamu itu pemimpin. Bilangan ayah. Kamu tadi. Bagus. Saya yang kedua. Apakah kamu pernah gagal? Saya pernah. Ceritakan. Mau tanya itu gagal dalam hal apa? Terserah yang kamu anggap paling gagal dalam hidupmu. Saya paling gagal mengatur diri sendiri. Cukup. Yang terberat jadi seorang pemimpin itu mengatur rekan-rekannya. Tapi ketika rekan-rekannya sedikit belum atau susah diatur atau yang kamu lakukan memahami kita tuh sebagai ketua juga harus bisa menjadi anggota, jadi merasakan jadi ketua tetapi juga masyarakat di anggota, sehingga saat kita menjelaskan pun tidak hanya kita yang selalu marah-marah atau menjadi ketua, tapi juga oh jadi anggota kan harus maunya gini, namun gini cara menjelaskannya kita bisa tepat. Perkenalkan nama saya Ilham Pratama dari Perlatu. Ya sih, satu Ilham Pratama. Kita di sini jadi calon wakil, calon ketua lima. Calon ketua apa aja? Calon ketua. Visi saya yaitu mewujudkan kota didik yang cerdas dan cerdas dan serius dalam menjalankan Pancasila dan Pancasila bersama-sama. Misi saya yaitu mewujudkan kota didik yang religius dan religius dari pendidikan agama dan melanjutkan pendidikan berjamaah. Yang kedua yaitu menjalin hubungan antara siswa dan orang-orang di sekitar madrasah. Yang ketiga yaitu membentuk anggota Hizma yang baik dan bertanggung jawab. Yang keempat, menegakkan event-event yang lain. Dan event yang tadi kamu sebutkan, ya, setingkat SMA itu tidak ada memenuhi dana dari madrasah. Untuk membuat suatu event, apabila tidak ada dana dari madrasah, tapi ketua sama anggotanya ingin membuat event, ingin memajukan atau memperkenalkan madrasah Perdia, bagaimana caramu untuk mendapatkan dana untuk event tersebut? Senenan, Pak.
Dari Senenan. Nah, untuk Senenan tidak ada dana dari madrasah. Bagaimana caramu untuk mendapatkan dana melakukan kurban tersebut? Tidak ada dana dari madrasah. Nah, dari kas hisma. Tidak ada dari madrasah. Dibatalkan saja eventnya. Iya. Kalau nggak punya dana itu pakai sponsorship. Sip. Nanti caranya itu ya. Ini untuk itu untuk secara umum aja. Kalau nggak punya dana itu caranya sponsorship. Kalian bikin proposal kegiatannya apa. Nanti yang ingin dicapai apa gitu. Terus reng-rengan dananya gimana nanti. Apa kalian masukkan ke misalnya toko-toko atau perusahaan-perusahaan nanti di itunya di bannernya atau di backdropnya nanti kalian mencantumkan logo tersebut sponsor by misalnya sponsor by apa misalnya apa ya pak Indomie dua kelinci nanti kita taruhkan sebagai pemateri pemateri di latihan dasar kepemimpinan ya selanjutnya. Nah itu caranya ya, jangan dibatalkan karena acara itu adalah ajang promosi sekolah ya. Silahkan jangan dibatalkan seperti itu. Oke, okay. Harus satu pertanyaan. Jawabannya harus satu kata. Kamu pilih jadi orang yang adil apa orang yang jujur? Kamu sudah punya pacar belum? Kamu pilih jadi orang buta atau orang tuli? Tuli kan gambarkan bumi. Dan cukup. Sudah itu aja. Apa masih? Bunyinya siapa itu? Bunyinya siapa itu? Ada seseorang yang membuat dirimu atau namamu atau yang ada dalam dirimu sebagai bahan lelucon, mampukah kamu ketawa? Gimana? Ada seseorang, baik itu anggotamu maupun siswa lain, menjadikan dirimu sebagai lelucon atau bahan meme, tahu mentor, mampukah kamu ikut ketawa? Mampu. Terus pertanyaan yang kedua, apa yang kamu lakukan ketika di rumah? Membantu orang tua. Membantunya dalam bentuk? Kerjaan uang. Anu. Menyapu. Itu setiap hari. Setiap hari pagi sore. Terima kasih. Kalau saya perlu di sebab dan sebagian. Bila mana Anda sebagai seorang pimpinan melaksanakan suatu program, ketika sudah berjalan ternyata ada indikasi bahwa apa itu sudah berjalan ya, ini bukan belum, sudah berjalan di tengah jalan ternyata ada hambatan tadi itu sifatnya akan menggagalkan program kamu. Nah, bagaimana sikap kamu? Menjelaskan kepada semua anggota agar tetap berlanjut apapun yang terjadi. Tidak akan mencari akar masalahnya. Apa itu yang menyebab kegagalan itu apa? Ya, kan itu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa jika kamu dalam keadaan sakit parah, kamu membutuhkan uang. Tapi ternyata di tengah jalan kamu mau periksa misalkan ini ya, ada nenek-nenek tua yang juga dia itu sakit dan membutuhkan uang. Apakah uang tadi harus kamu gunakan untuk diri kamu sendiri padahal kamu juga butuh saat itu, atau kamu berikan kepada nenek tua yang butuh bantuan tadi? Kepada orang tua yang membutuhkan. Orang tua yang membutuhkan, berarti kamu rela sakit. Kamu mati nanti. Kamu juga berubah. Tengahnya, Pak.
kanggo periksa. Periksane bayar 20.000 bisa. 50.000 dengan kamu juga punya uang 50.000. Setengahnya ya biar bisa periksa. Orang banyak enggak bisa periksa foto-foto resonnya. Berikan semuanya. Ya jelas, kamu berikan sebagian atau semuanya? Semuanya. Semuanya kepada orang tua tadi ya? Ya sudah.